Hai, assalamualaikum, nama korang and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ini aku nak ulas satu lagi diecast. Company ni first time lah untuk aku review kali ini. Nak tahu diecast apa yang aku ulas kali ini, jangan lupa teruskan ke segmen yang seterusnya. Terlebih dahulu kepada yang baru pertama kali sampai ke channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan bantu aku untuk majukan channel ni. Kita teruskan ke segmen yang seterusnya. Ulas mainan. Kali ini aku nak ulas satu truk, tow truck lah lebih kurang. Benda ni clickbait je lah. Bukan aku nak ulas pasal barang daripada MDX 2024 yang ni seller tu bagi kat aku. So at least aku tak perlu beli Inno ni untuk dapatkan ni paper bag eksklusif untuk MDX 2024. Terima kasih aku nak ucapkan kepada JM Diecast kerana sudi deal dengan aku. Ni adalah pembelian kedua aku dengan dia sebab aku rasa senang lah dengan dia. Aku akan letakkan link kat bawah kalau korang berminat nak dapatkan produk ini. Diecast yang aku nak ulas hari ni adalah GCD Mitsubishi Fuso Fighter. Okay, dia 2017 double deck tow truck. Ni pun first time actually aku tengok tow truck yang macam ni, sebab sebelum ni aku tengok tow truck yang macam flatbed belakang aku tu. Kat sini aku ada SK Toys, ada dua side mirror tu, dua-dua dah patah. Lepas tu ni kita ada ni City Isuzu N-Series, flatbed juga, tapi dia ada hoist tu. Lepas tu yang ni Micro Turbo. Micro Turbo ni aku tak pasti model apa. GCD ni dia lebih kenali sebagai Kencorp Products. Aku tak tahu dia license atau apa tidak. Aku yakin dia license lah sebab dia ada dipasarkan di Hobby Search, kedai yang dulu aku selalu hunt toys sebab tak nak beli kat seller Malaysia yang selalu scalp kan. Kalau tengok dia punya packaging, dia juga ada sub brand dia yang aku pernah ulas dulu kereta ni. So, kereta ni daripada DCT iaitu Die Custom AE86. So aku puas hati aku beli yang ni. Yang ni murah sikit lah kalau nak dibandingkan dengan yang ni. Satu lagi aku suka line up GCD dengan DCT ni sebab dia tak keluarkan kereta-kereta JDM sangat. Dia ada keluarkan kereta-kereta yang banyak orang tak keluarkan. That's why aku suka dia punya line up. So korang tak ada boring sangat lah, sikit-sikit Hot Wheels, R34 and then JDM. So aku sukalah GCD punya line up. So kalau tengok kat sini packaging dia simple je, warna oranye. Most of the time memang packaging dia warna oranye. Dah aku rasa macam Louis Vuitton pula dia punya barang dia. Ada tulis sini skala 164. Lepas tu ni dia tulislah dia punya produk, apa nama produk dia, and then dia punya number series. Belakang ni dia tunjuk dia macam blueprint je lah dia punya flatbed tu. So kalau tengok kat bawah ni dia korang boleh tengok lah dekat dia punya maklumat-maklumat dia tu. So kalau nak dibandingkan DCT, yang ni dia lebih nampak macam legit. Mungkin ni license juga. Tengok bawah ni Sunat International Enterprise Limited. So maknanya dia sama company dengan DCT. Ada soft corner sikit kat situ tapi tak apalah. Dia punya packaging pun nampak menarik juga sebab dia datang dalam polystyrene. Kalau nak dibandingkan dengan yang lain-lain, selalu dia datang dengan fish tank yang ya kan, yang orang cakap benda ni aku panggil fish tank, aku tak tahu korang panggil apa. Dia punya blister packaging dia tu, and then dia bagi tweezer. Sampai bagi tweezer lah. Untuk kau main diecast ni, ni first time lah aku beli diecast ada tweezer. And then dia datang dengan kain. Kain kalau lepas kau main nak lap balik, so dia bagi sekali. Dan juga dia datang dengan accessories yang korang kena apply kat atas tu untuk assemble. So, macam ni lah, straight out of box. Yang ni kita tak pasang lagi dia punya accessory dia. So secara aku boleh cakap agak berat juga sebab dia punya flatbed tu aku rasa macam solid metal. Dia adalah gabungan dari segi material, dia ada ABS, dia ada macam translucent plastik, and then dia ada diecast lah. Tapi diecast aku rasa agak banyak juga dari segi kepala dia, dia punya flatbed dia, dia punya deck dia, dia punya ram dia, semua tu adalah metal. So kalau tengok kat sini dia punya design tu pun menarik. Dia ada tulis Fuso, model Mitsubishi Fuso Fighter ni. So yang ni aku ambil yang paling murah lah, senang sikit. So kalau tengok kat depan ni dia punya detailing dia pun nampak cantik. Kalau tengok dia punya lampu semua, lampu signal semua ada. So cukup lengkap lah aku boleh cakap. So dia bukan kaleng-kaleng. Lepas tu kau boleh tengok yang ni jenis right hand drive.
So kalau tengok secara dekat lagi, kita boleh tengok dia punya hydraulic gimmick dia tu memang bergerak elok. Dia ada stack dia dekat tepi ni. So yang mana korang boleh gunakan untuk stack, macam mana konfigurasi dia, korang boleh letak macam ni. Dia ada tiga konfigurasi dan paling bawah yang macam ni. So dia boleh hold dua kereta at the same time. Dan dia punya hydraulic ni pun aku boleh cakap agak strong juga, dia tak loose. Cuma yang tak menarik dia punya warna lah. Kalau boleh dia cat satu lagi dia punya material tu macam chrome ke, supaya nampak macam metal. Sebab yang luar ni warna hitam, kalau dua-dua warna hitam dia tak nampak sangat gimmick dia. In terms of frame, dia nampak sama je, tak boleh expect. Tow truck ni dia tak ada macam sport rim macam kereta-kereta lain. Cuma aku perasan dekat flatbed ni dia punya detailing tu, aku boleh cakap Tani City dengan S-Car punya detailing tu lagi cantik lah pada dia punya metal. Kalau nak dibandingkan dengan GCD ni, dia nampak macam a bit tak berapa nak kemas sangat. Cuma kalau tengok dekat tepi-tepi ni, nampak lah kesan-kesan rivet dia tu. Memang dia bagi nampak semua dia punya detailing. Ada logo Shell. Dia punya rem ni pun bahagian belakang dia macam ni. So dia ada hazard punya sign. Lampu ni besi lah. Itu yang tak bestnya. Kalau dia bagi light pipe, cantik juga. Dia punya rem punya hinge ni dia pakai plastik. Dan benda ni plastik lah, dia punya rem ni. Cuma yang ni besi. Ni besi, tapi yang ni ABS. Dan kat bahagian bawah, macam ni lah bahagian bawah dia. Nampak agak ringkas kalau nak dibandingkan dengan flatbed-flatbed. Okay, contoh kau ambil Tiny City ni, nampak detailing dia lagi wow lah kalau nak dibandingkan dengan GCD ni punya. In terms of scale, walaupun 1:4, aku tak tahu mana satu yang betul, tapi nampak kedudukan dia memang GCD ni nampak lebih besar. Apa yang menarik ya, GCD ni kalau nak dibandingkan dengan flatbed aku yang lain-lain dan tow truck semua tu, GCD ni ada gimmick. Dia boleh maneuver dia punya tayar depan ni. Dia boleh steer lah kiri dan kanan. So bila korang letak macam ni, korang boleh macam ada gimmick lah untuk buat photoshoot. So dia bukan kebiasaan korang punya diecast yang korang main tu. So macam aku cakap tadi, dia ada bagi juga aksesori tweezer tu dia bagi. Korang boleh guna untuk assemble. Ni dia punya macam outrig dia. Dia boleh extend untuk tow truck tu jadi lebih tinggi masa nak loading kereta. Dia bagi ada dua set. Yang mana yang ni pendek sikit. So yang satu lagi tinggi sikit. So dia bagi dua lah. Lepas tu dia bagi juga stopper. Yang stopper ni aku perasan dia bagi cukup-cukup lah. So naya jugalah kalau korang hilangkan stopper ni, aku tak tahu lah. So dia bagi total setiap rem tu lebih kurang dalam korang perlukan 2. So dah agak 4 and then dah agak 2. So total korang kena lebih kurang dalam 16 unit. So aku kira benda tu ada 16 unit. Agak mengecewakan sikit sebab aku expect, aku rasa korang perlu pakai glue lah kalau nak letak benda tu stay in position. Or else bila korang terbalikkan, dia akan terkeluar lah. So dia bukanlah benda yang memang lekat dekat soket dia. So yang ni konfigurasi untuk outrig yang standard tu, yang mana bila aku apply, dia duduk bawah tu. So korang boleh nampak ni. So kalau korang nak apply yang baru, korang kena cabut je ni. Tak keluar. Macam tak ada function pun sebab in terms of korang punya visibility, memang tak nampak pun dia duduk bawah tu. Tapi kalau yang ni ada function sikit. Aku tengok ada model yang memang dia pre-install dalam tu, korang boleh tarik keluar. Cuma untuk kali ini dia dah macam lebih kurang pre-assemble. Korang kena configure lah. So kadang dia macam ni lah. Bila untuk dia extend, bila dia turunkan rem tu, korang boleh load kereta naik atas tu terus. So kita timbang dia. So berat dia adalah 189 gram kalau nak dibandingkan dengan S-Car Toys dan juga Tiny City punya model. So micro tubuh ni of course lah paling ringan sebab dia paling banyak plastik. Tapi dia antara yang terpaling mahal juga. So kalau korang boleh tengok kat semua ni, so ada berat comparison between 4 tow truck ni, GCD lah yang paling berat so far. So untuk ulasan berkenaan Mitsubishi Fuso truck daripada GCD ni, aku boleh cakapkan dari segi harga, aku akan bagi lebih kurang dalam 3/5. Yang mana harga dia a bit above daripada aku punya tow truck yang lain. Tapi the return in that, dia bagi gimmick, dia bagi tayar tu boleh maneuver,
And then banyak besi, so aku suka lah. Cuma a bit down sikit dia punya, apa orang cakap, harga tu macam tak berapa cun dengan detailing dia. Walaupun dia cap semua wiper apa semua, tapi aku rasa dia boleh do better. Okay, untuk in terms of dia punya fun, aku boleh cakap aku bagi 3/5 juga. Dia ada gimmick-gimmick yang aku cakap tadi tu. Dia ada double deck, dia ada ram, dan dia punya hydraulic hinge dia pun kuat. Dia ada stack, dia macam-macam konfigurasi korang boleh buat. Cuma yang a bit kurang sikit dia punya lifter tu. Lifter tu korang kena cabut dan pasang, cabut dan pasang tu a bit turn off. And then accessory stopper dekat ram tu, dia aku cakap ya, yeah, memang annoyed jugalah kalau korang nak pasang. So dia bukanlah satu benda yang agak fun. Korang kena pakai tweezer. Aku harapkan kalau diorang ambil feedback ni dengan baik, tweezer ni diorang bagi yang ada rubber kat depan. Sebab bila korang nak pegang item ni, benda ni memang halus. So kalau besi ni nak pegang item ABS, so dia boleh slip off. And then in terms of kebebaloian, secara keseluruhan aku boleh cakap agak berbaloi. So aku akan bagi lebih kurang dalam 4/5. Dengan apa yang korang beli, dengan packaging, dengan semua benda tu, siap dia bagi extra pieces, apa, cloth tu untuk korang lap lepas main, untuk minimize fingerprint yang ada kat korang punya diecast. Sebab aku rasa dia punya target audience dia bukanlah orang yang macam nak main sangat model ni. Just assemble and yeah, korang boleh enjoy the things lah. Cuma masalah in terms of dia punya detailing pada besi-besi tu agak untuk flatbed yang lain, yang mana macam contoh SK Toys ni, dia dah ada line baru macam Pop Brace. Tiny City ni pun jauh lebih better. Kalau nak dibandingkan Micro Turbo tu aku faham sebab dia banyak plastik. Kalau nak dibandingkan dengan tiga model ni lah. So sekian saja ulasan aku berkenaan Mitsubishi Fuso Truck. Apa kata korang? Adakah berbaloi atau tidak produk daripada Gencorp diecast ni? Jangan lupa tinggalkan di ruangan komen. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.